Petugas Gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Cimahi ngalakonan evakuasi ka 80 warga nu matuh di Rusunawa Cigugur Cimahi Tengah Kota Cimahi poe Kemis berang. Eta kajadian teh mangrupa simulasi tanggap bencana anu dikokolakeun ku pamarentahan Kota Cimahi. Nalika aya lini ngarieg di Kota Cimahi jeung sabudeureunana, petugas BPBD Kota Cimahi diwogan ku unsur petugas sejena gasik ngadaregdeg ka gedong rusun pikeun ngalakonan evakuasi warga anu matuh di gedung rusun. Tembong sajumlah petugas gabungan ti mimiti BPBD, Damkar, PMI jeung unsur sejena ti hotat ngaevakuasi warga. Samalah tembong sawatara warga dievakuasi ku cara jeung teknik khusus lebah nyalamet keunana. Horeng eta kagiatan teh mangrupa simulasi pikeun maluruh jeung nyaksian kasaegaan petugas anu nampa pancen pikeun ngungkulan korban musibah alam mangrupa lini sarta mere pangaweruh ka warga utamana warga rusunawa upama sawaktu-waktu aya lini sangkan ngalakonan sajumlahing hambalan tarekah kawas anu geus dilakonan dina eta simulasi. Pelaksanaan simulasi ini dan apel kesiapsiagaan ini dilaksanakan di Rusunawa RW 5 Kelurahan Cigugur. Cigugur Tengah. Sehingga kita pelaksanaan mulai dari awal apel secara keseluruhan yang dihadiri oleh para relawan juga para penghuni yaitu daripada Rusunawa. Apa aja yang Ibu lakukan? Itu naik ke lantai 1, terus ada sirene bunyi, pendilu, sirene lagi kedua bunyi, kita ada cari ke bawah, ke arah. Jadi dengan adanya kegiatan simulasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, Bu. Ya. Yang Ibu rasakan gimana? Iya. Untuk kedepannya gimana Ibu kalau ada sebuah bencana akan melakukan hal seperti itu? Kita ngerti kan, udah tahu. Udah tahu ya? Jadi tahu gitu sekarang, jadi lebih tahu. Berdasarkan data BPBD Kota Cimahi, Cimahi asup kana zona merah bencana Sesar Lembang. Ugituna aya simulasi tanggap bencana kiwari mangrupa ketak antisipasi pikeun ngungkulan musibah alam upama sawaktu-waktu Kota Cimahi ngarieg kulini. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.